Langsung saja kita akan memanggilkan ini dia, Cahya Kamila. Kalau dilihat dari wajah, mirip banget sama ya. Ya, yang paling mirip itu kayaknya mamanya. Percaya, iya benar ya? Sama. Soalnya ini kena. Udah, mau dawa, kita dulu. Oh, kita di bawah. Mau percaya gimana Ramadan kali ini kan gak ada mama tercinta. Iya. Rasanya pasti ada yang kurang. Iya, pasti kurang banget. Jadi kan biasanya kan kalau Ramadan pertama itu kan buka puasa bareng di rumah. Biasanya itu salah satu tradisinya. Tradisi di rumah ibu kan, terus sama seluruh keluarganya, seluruh keluarga gitu. Ya pasti sekarang jadi kayak akhirnya ngumpul di mana? Di akhirnya di rumah kakak aku yang pertama, tapi ya tetap sedih banget lah. Karena kan ibu juga pas banget momennya meninggalnya kan dekat dengan Ramadan kan. Ya. Biasanya ibu tuh hari-hari itu kayak gimana sih kan kalau di lokasi kan kita kenalnya di lokasi ya. Nasihatin, ngomong gitu. Kalau hari-harinya gitu juga? Iya, hari-harinya ya kayak ibu-ibu pada umumnya lah. Kita salah kita dimarahin, kita benar ya kita di biasa aja ya di ya di puji ya, apresiasi ya, gitu. Tapi emang ibu tuh emang sama sekali enggak itu ibu tuh orang yang ibu yang sayang banget sama anak-anak gitu. Jadi ibu nggak sama sekali nggak cerewet seperti yang di sinetron Bajaj Bajuri. Sama sekali ibu nggak galak. Ibu tuh nggak galak. Sama sekali baik ya. Sekali gitu hatinya baik banget. Berarti ada kebiasaan kalau pada saat Ramadan yang biasanya ada ibu di rumah, biasanya apa sih yang dikangenin? Apakah masakannya atau kalau bangunin sahur waktu masih kecil ada ya. Yang diinget nggak sih sama Mbak Cahya? Nah ibu karena memang orang yang enggak yang kayak ibu yang ayo kamu harus ini kan ibu enggak begitu jadi lebih ke bapak kan lebih ya, heboh ya. Jadi heboh lebih galak disiplin jadi kalau bangun sahur aja udah ayo bangun gitu kan anaknya kita banyak anaknya 6 sekarang tinggal 5 yang heboh tuh bapak dulu tapi ibu ya udah biasa aja ya makan gitu aja jadi enggak pernah yang ayo mandi gitu sepertinya mirip banget jadi ngebayangin almarhumah terus tapi ceria kan ya? Ceria kalau lagi sama teman-temannya, misalnya di lokasi syuting atau di dia lebih ceria kalau udah di lokasi syuting. Hangat. Dia lebih tuh hangat. Iya, apalagi kalau udah sama teman-temannya Tante Koni, Tante Ida, Tante ya, itu kan. Seru satu geng Golden. Itu Golden Girls. Golden Girls itu bisa lucu banget, ketawa-tawa banget kita diam aja gitu. Tapi kalau di rumah ya dia enggak yang kayak cekakak cekikik yang, "Oh, kamu gini enggak gitu." Dia udah iya. Diam aja, biasa ibuan. Seniman gitu ya. Iya. Ketika berkarya karena sama teman-temannya heboh banget. Di rumah saatnya istirahat dia ngecas. Tapi aku pernah kerja bareng sama Bunda Nani. Jadi pada saat itu acara sahur tapi beliau semangat banget ya, juga ya. Udah dari kita kan standby kalau sahur itu kan dari jam 12 jam 1 udah standby. Ya, ya. Semangat enggak pakai ngantuk-ngantuk tuh benar-benar tuh ya. Hebat banget. Ibu emang semangat di hari dia ibu kan udah demensia kan? Demensia sebelum meninggal itu kan udah 2 tahun demensia. Kesadarannya memang di bawah kita demensia gitu. Itu apa sih? Ini. Jadi ayah enggak tahu, ayah harus tahu. Ya ya. Ayah ngerti enggak demensia? Gua baru dengar. Nah, makanya kita tanyain. Kalau nonton kita enggak mau bercanda. Neng. Iya. Kamu manggilnya mama apa ibu? Ibu. Ibu udah senang sana. Iya. Oh, udah bahagia kita bisa bantu kita doain deh. Amin. Biar dilapangin kuburnya. Amin. 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 Yang diberi dan didamkan anak untuk ke orang tuanya adalah membimbing, menuntun orang tuanya ketika dipanggil Yang Maha Kuasa dan katanya kemarin yang mental. Iya, itu alhamdulillah banget. Oke, ayah jam 2:30 dokter udah ibu gini-gini nih. Pas dokter lagi ibu semakin menurun. Aku langsung denger dokter, aku ngeliat ibu langsung udah deh dokter aku udah gak dengerin langsung lari ke ibu aja. Talkinin gitu. La ilaha illallah terus bimbing. Sampai 15 menit. Kan aku pegel gitu, aku berdiri gitu kan. Kan gak ada kursi di itu. Di ICU kan gak boleh duduk di situ. Terus aku liatin kursi suster, apa aku mau ke situ dulu, apa mau ke ruang tunggu. Nanti aku takut kelewat. Tapi enggak ibu kuat. Tetap aja di hati pengen ibu kuat. Masya Allah. Terus tiba-tiba kayak ngerasa pegel gini, terus aku doa aja ya Allah
izinkanlah hamba untuk membimbing ibu hamba kalau memang ini adalah terakhir kali ini sakaratul maut ibu, izinkan aku untuk membimbing gitu, izinkan gitu. Tiba-tiba aku udah aku langsung la ilaha illallah terus langsung yang angka apa tuh di atas nol, langsung nol kan. Untung enggak ke kursi. Nol terus dokter langsung semua ke sini terus gitu kan. Terus perawat semua gini-gini terus aku kan jadi minggir kan, aduh gimana ibu masih yang bawahnya tuh belum nol kan, pikir masih. Untung susternya juga ayo cepat iniin bimbing. Dari mana sus? Duh dari belakang. Jadi suster dokter, aku di belakang. La ilaha illallah, la ilaha. Dokter juga semua la ilaha illallah semuanya. Ya sampai meninggal. Ya Allah. Tapi ini kan kita menceritakan tentang perpisahan untuk selama-lamanya ya, antara ibu dengan anak.